akan ada apresiasi kepada Ketua Himpunan Geologi Universitas Trisakti, Saudara Ali bisa dari bergabung juga. Abang kah? Jadi dengan banyaknya sumber
sumber daya alam yang oleh Tuhan pastinya. Beberapa manusia itu makanya tidak secara bijak gitu. Masih apa, dengan egonya ingin menjamah semuanya. Sementara ada poin-poin penting yang kita harus jaga keseimbangannya, termasuk alam, yaitu mementingkan kelestarian alam di atas segalanya. Acara ini sebenarnya sangat menarik ya, bahwa permasalahan lingkungan yang kemudian diangkat menjadi suatu pesan itu tidak saja menceritakan mengenai sebuah ancaman terhadap kerusakan, tetapi juga menceritakan tentang bagaimana peluang-peluang yang ada dalam konteks ekonomi kreatif. Mengapa? Karena tren daripada lingkungan ini membuat orang-orang berpikir bagaimana hidup lebih baik lagi dengan cara-cara lingkungan. Dan kita akan mengundang dewan juri kita yang hari ini sudah selesai menilai dan akan mengumumkan kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang. Kira-kira dewan jurinya ada siapa saja? Bapak Andre dan Bapak Chandra. Kepada Bapak Andre dan Bapak Chandra kami persilakan. Boleh kami mengundang untuk Bang Andre dan juga Bang Chandra. Musik dan penyanyi Indonesia, industri kreatif kita luar biasa dan memberikan harapan yang besar di masa depan. Yang kedua, kami terus terang kesulitan. Saya dan rekan saya Andre kesulitan gara-gara Beri Kumahua. Beri Kumahua itu mengemas semua lagu, di mana akhirnya semua lagu ini yang kita tahu aslinya seperti apa, semuanya jadi bagus. Kemarin kali ini kita sepakat, kita tadi semua udah datang, udah applause. Dan kami sepakat dia jatuh kepada Grace untuk menyanyi dari lagu Rumah Bersama. Khusus buat Grace, deg-degan siapa ya kira-kira menang ya. Namun sekarang masih sesi foto bersama dengan juara favorit dari Jazz Song Awards Festival 2020. Lagu terbaik nomor 3 itu jatuh ke lagu berjudul Bumi Kita. Wah! Ayo yang mana lupa ya, lagunya. Lagu terbaik 3 Bumi Kita. Terima kasih sama kita. Juara lagi, juara 1 dan juara 2 nya tentunya. Kira-kira siapa ya di antara
sepakat untuk memilih lagu berjudul Niscaya ciptaan Puji Majid. Baiklah, dokumentasi dari Jazz Song Awards Festival 2020. Lagu terbaik untuk Festival Jazz Song of Earth kali ini jatuh pada lagu Saatnya. Wow! Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para pemenang.